Halo bro, bergabung bersama saya Wisang Geni Vlog. Kali ini saya akan mengajak anda untuk latihan chest atau dada dan latihan tricep variasi ke-9. Berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya, ada 3 gerakan untuk latihan chest dan ada 1 gerakan untuk latihan tricep. Kita lakukan latihan chest atau dada dan tricep variasi ke-9 kali ini. Untuk dada ada 7 gerakan variasi berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Akan melatih otot bagian atas, tengah maupun bawah. Pertama, alternating dumbbell bench press. Latihan ini untuk melatih otot dada, khususnya otot dada bagian tengah atau middle chest. Kedua, alternating dumbbell incline bench press. Latihan ini untuk melatih otot dada bagian atas atau upper chest. Ketiga, hip switch machine. Latihan ini untuk melatih otot dada khusus bagian bawah atau lower chest. Untuk latihan tricep, kita akan melatih 1 gerakan, yaitu seated cable tricep extension. Latihan ini untuk melatih otot dada, latihan ini untuk melatih otot long head dan lateral head. Pertama, alternating dumbbell bench press. Latihan ini melatih otot dada, khususnya otot dada bagian tengah atau middle chest. Seperti halnya dumbbell press, menggunakan dumbbell, namun kali ini mendorong dumbbellnya satu per satu. Buang nafas saat dumbbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Latihan kedua, alternating dumbbell incline bench press. Latihan ini melatih otot dada, khususnya otot dada bagian atas atau upper chest. Dengan bench atau bangku, dengan sudut kemiringan 30 hingga 40 derajat. Seperti halnya dumbbell press, menggunakan dumbbell, namun kali ini mendorong dumbbellnya satu per satu. Buang nafas saat dumbbell di atas, lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri. Latihan dada ketiga, hip switch switch machine. Latihan ini untuk melatih otot dada khususnya bagian bawah atau lower chest. Lakukan dengan full range motion, dengan head netral atau tidak melihat ke atas ataupun ke bawah. Jadi lurus, badan agak digusungkan ke depan, seperti halnya gerakan dips. Namun kali ini menggunakan stick switch machine sebagai tumpuan. Buang nafas saat badan di atas, lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi per setnya. Latihan kedua, alternating dumbbell incline bench press. Latihan ini melatih otot dada, khususnya otot dada bagian atas atau upper chest. Dengan bench atau bangku, dengan sudut kemiringan 30 hingga 40 derajat. Seperti halnya dumbbell press, menggunakan dumbbell, namun kali ini mendorong dumbbellnya satu per satu. Buang nafas saat dumbbell di atas, lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri.
Terima kasih.